kakak rasa dulu masa awal-awal kakak buat keputusan untuk kahwin, sebenarnya banyak suara-suara yang not happy lah, macam nak banyak benda yang yang jatuhkan semangat kakak dan especially my husband lah, because dia pun ada issue dengan anxiety semua kan. So kita go through a lot sebenarnya untuk kita sampai ke hari ini. Walaupun kita rasa macam kita baru je, tapi sebenarnya sebab kita berpegang dengan janji yang kita ada tu, like we make it, like kita biasalah marriage kan, ada gaduh ada ni, tapi kakak rasa itulah dia sebab kakak nak orang semua tak, macam kakak rasa benda ni tak biasa orang bualkan. Ada masalah ke apa ke ataupun apa yang ada dalam relationship ni, selalu kita tengok dalam social media it's all about happiness je. So kakak rasa kakak cuba macam untuk inspirasikan orang lah, macam you know this is relationship, you gaduh ke you apa ke, kadang-kadang sekarang ni kakak tengok banyak yang even yang kapal-kapal ni gaduh je, okay that's it, ini dah tak boleh dah, cerai ini. But no, sebenarnya gaduh tu lah sebenarnya kekuatan kita lagi kuat. Sebenarnya anxiety tu semua kan sebab kita risau apa orang cakap. But bila kita dah dekat sini sekarang ni, apa orang cakap tu semua kan sebenarnya tak ada makna dengan kita. Macam kita kat sini kan, we are stronger together sebenarnya. Bagi kakak, kemenangan kakak menang AGM ni pun because kakak ada orang ni yang Allah dah berkati kan. So sebenarnya benda-benda tu dah sekarang ni dah tak mengganggu fikiran dia lah. And by showing that, sebenarnya dia sebenarnya juga yang rasa this ni cakap kakak, benda ni untuk kita inspirasi. Kita nak inspirasi, bagi orang inspirasi. Kepada awal pegawai untuk apa sebenarnya? Kalau kata-kata orang down, kan suami you, apa sebenarnya belakang? Okay. Situasinya bagaimana? Keputusan yang kakak buat? Tak jadi nak kahwin? Tak ada. Itu kekuatan yang kita ada. Sebab okay, sejujurnya masa kakak kahwin dengan Adam memang tak ada apa-apa. Dia tak buat bisnes apa, tapi kakak tahu dia suka design, dia suka, dia rajin, kata dia. Tapi masa tu rezeki dia ada. So kakak tanpa fikirkan tentang benda-benda tu, kakak decide nak kahwin dengan dia. So banyaklah orang kat sini dia cakap, boleh ke dia jaga dia? Dia rasa dia tak ada kerja-kerja macam ni, nanti dia nak kena tanggung dia nak kena ni. So benda tu downkan dia, macam oh ini orang masa tu memang dia tak ada apa-apa masa tu. Tapi tahu ke dia dalam dia macam nak usaha dia macam mana kan? Now dia the one yang income lebih daripada kakak sebenarnya, dia yang lebih ni. So itu yang kakak nak inspirasikan ke orang. Jangan dengar orang kata, jangan ingat macam you know, you kalau you dah jumpa pasangan, you dengan pasangan you yang tahu apa yang terbaik untuk korang berdua. Orang yang tahu cukup tak cukup tu korang dua yang tahu. Orang dua boleh cakap je. So itu yang kita lalui lah, bila orang cakap macam tu, macam boleh ke dia ni, dia tak kerja, rasa dia ni. Lepas tu bila dah kahwin pun ada juga isu lain, bila kawan-kawan lama masuk in the picture yang cakap benda-benda macam tu. So first year perkahwinan kakak dengan dia, banyak kita macam perasaan tu yang banyak roller coaster. Tapi bukan sebab kita berdua, sebab orang luar.